pada masuk. Wih, banyak guys, banyak wih di orangnya, ada yang langsung loncat. Gue langsung tidur guys. Eh, sekolah bukannya, bukannya belajar yang pinter tidur. Oke, caranya adalah kita begini guys. Kita deketin orangnya. Kembali lagi di channel Lora Saru ya. Kali ini saya masih bermain game Sakura School Simulator. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah orang-orang atau NPC yang ada di game Sakura School Simulator ini itu menjadi bayi kecil guys, menjadi bayi yang masih unyu-unyu ya. Gimana caranya, kita langsung cus aja ya, simak video ini sampai selesai guys. Caranya adalah, oke, pertama kita cari orang guys ya, pertama kita cari orang, terus orangnya belum ada guys, kita rubah jadi jam 8.40 aja biar ada orangnya ya. Ini biar ada orangnya doang guys ya. Oke, ini udah pada masuk. Wih, banyak guys, banyak wih di orangnya, ada yang langsung loncat. Gue langsung tidur guys. Eh, sekolah bukannya, bukannya belajar yang pinter tidur. Oke, caranya adalah kita begini guys. Kita deketin orangnya, habis itu kita pencet yang tok ini ya. Terus ini bawa ada gambar baju guys. Nih mana ya, mana? Tuh, ini ada gambar baju ya. Nih, ini ada gambar baju, ini dipencet. Nah, habis itu kita pilih bajunya yang akan dikasih ke mereka guys. Karena kita tujuannya adalah untuk membuat mereka menjadi bayi, jadi kita pilih yang baby 2 nih, baby 2. Baby 1 kecil guys, tuh gak ada kakinya ya. Kalau baby 2 ada guys, baby 2 ada kakinya. Nah, tuh ya. Ini udah jadi bayi guys ya. Dia pakai kenyotan ini, pakai empeng dia. Kita langsung ke ini selanjutnya ya. Ke orang selanjutnya. Jika nggak ada gambar bajunya begini guys, ini nggak ada gambar bajunya ya, kita bisa dengan pertama kita pencet tok dulu, habis itu puji dia guys ya, salah satu ya dari tiga yang paling atas ini. Bisa you're clever, terus you have good fast ya, kita bisa misal you're clever. Nah, habis itu biasanya langsung muncul baju yang ada di sini guys. Nih ini ya bajunya ya, itu kita pencet, kita rubah menjadi baby dulu. Oke, begitu juga yang ini, kita bisa rubah semua orang menjadi bayi guys dengan baju yang ini ya. Untuk model lain juga ada ya, untuk model lain juga ada bayi yang ada di sini nih, misalnya nih, misalnya ada baby devil tuh, ada guys, cuma ini nggak ada kakinya. Kalau yang ada kakinya biasanya itu kita harus milih dulu ya. Terus misalnya nih baby Santa, ini nggak ada kakinya. Terus ini baby apa lagi nih, baby tomato, mana tomato? Oh, animal, ini animal ada, animal. Animal nih. Nih tuh. Tuh, jadi ada bayinya guys, dia megang kenyotan, tetap ada kenyotannya, dia jadi bayi. Terus ini juga jadi bayi. Baby banana ya. Terus kita jadi yang ini aja guys. Yang mana tadi? Animal. Nah, tuh ya. Ini jadi baby animal. Terus ini sama ya. Ini animal juga. Oh, ini pineapple ya. Jadi rumah SpongeBob. Nah, ini juga bisa guys. Semuanya bisa kita rubah ya. Oke. Duh, salah guys. Nah. Oke, ini udah jadi bayi ya. Udah jadi bayi tuh. Ya, liatin tuh. Ini bayinya berdiri. Tuh, ngapain di situ sih? Kalau kita gendong. Tuh, jadi bayi guys. Tuh, liatin bayi kecil ya. Bayi kecil guys tuh, liatin ya. Oke, kita taruh aja, kita taruh. Nah, gurunya juga kita bisa jadiin bayi guys. Nih kita jadiin bayi tuh, semua pokoknya bisa semua ya. Tuh, dia jadi bayi guys. Ini rambutnya bondol juga bisa jadiin bayi. Jadiin bayi ya. Oh salah, jadi bayi banana ini. Yang ini guys. Nah, caranya adalah dengan merubah baju mereka menjadi baju bayi ya guys, agar mereka bisa berubah menjadi bayi. Yang di ruang guru pun semua tuh bisa dirubah jadi bentuk bayi ya. Yang nggak bisa itu hantu ya. Hantu-hantu yang ada di sini tuh nggak bisa dirubah jadi bentuk bayi. Oke, kita langsung ke sini aja. Ini bisa dirubah jadi bentuk bayi. Bayi. Nah, oke. Ini bisa juga. Bukan semuanya guys. Semuanya bisa jadi bentuk bayi. Tuh. Kita ajakin dulu semuanya biar ngikut kita ya, pakai follow me. Nah, udah semua ikut kita guys, kita ke ruang kelas tadi.
Ini biar semuanya ikut kita ya. Mana coba? Yuk, yuk lama banget ini. Nah, ada bayinya pada bayinya ngajar, guys. Nah, tuh semuanya ikut kita, guys, bayinya tuh. Oke. Selain yang di sini pun bisa, guys, dirubah jadi bentuk bayi. Caranya adalah kita misal ke kita ke Convention Store. Nah, ini juga bisa diubah jadi bentuk bayi ya. Caranya adalah kita ke sini. Kita ke sini. Terus habis itu kita, nah ini kan nggak ada gambar bajunya, guys. Ada gambar bajunya ya. Ini ketika nggak ada gambar bajunya begini, kita tok aja. Kita pilih yang 3 paling atas. Nah, habis itu ini udah nongol bajunya biasanya, guys. Oh, belum ada. Kita kasih lagi. Oh, kalau ini nggak bisa, guys, kayaknya. Come with me. Oh, nggak bisa, guys. Oh, kalau ini nggak bisa ya. Ada satu yang nggak bisa, guys. Ini nggak bisa diganti ya bajunya ya. Oh, coba kita carry aja. Nggak bisa, guys. Terus kita ini, guys. Tabrak mobil, guys. Kita kasih ke mobil ya, tabrak mobil. Mati langsung, guys. Ya, mati deh. Langsung mati deh, guys. Tuh. Ternyata udah mati langsung, tabrak mobil mati ya. Oke. Begitu caranya ya. Caranya adalah dengan tok, terus abis itu kita ganti ke gambar baju ini nih. Klik yang gambar baju ini, guys, ya. Tuh, untuk mengganti bajunya ya. Jadi baju bayi ya. Oke. Oke, guys. Oke, begitu aja tutorialnya. Selamat mencoba. Terus tetap di channel Lora Saru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys. Terima kasih.